بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: وعلى من أرحم علمي في دارين آمين. ومنها مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب كما سترها إن شاء الله تعالى واضحة. ومنها لن di antaranya ini beliau sedang menjelaskan metodologi dalam penulisan kitab. Nanti begini, nanti begitu. Kalau bahasa kita tuh metodologi. Jadi hebatnya nih orang dulu, ulama dulu hebat. Jadi sebelum menulis beliau udah bilangin duluan. Wa minha mawadi'u, dan di antaranya ada nanti di sini mawadi'u ini tempat-tempat, maksudnya kasus-kasus atau peristiwa. Ya sirotun yang sedikit zakaroha, yang ia sebutkan akan dia Imam Rafi'i. Jadi beliau ini meringkas daripada karangan Imam Rafi'i fil Muharrari dalam kitab Al-Muharrar. Kalau kita cermati kita perhatikan, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi sering berbeda. Tapi berbedanya beliau bukan permusuhan. Kalau kita berbedanya kita kan banyaknya permusuhan ya. Mana buktinya berbedanya beliau bukan permusuhan? Ini kitabnya beliau, kitabnya Imam Rafi yaitu Muharrar di ringkas oleh Imam Nawawi. Tanda beliau senang sama Imam Rafi. Coba kalau kita benci sama orang, buru-buru kitabnya kita ringkas. Makanya saya katakan kita berbeda boleh, mencela, menghina, merendahkan jangan. Nah seperti beliau nih, beliau berbeda tapi tidak mencela, menghina, merendahkan, tidak. Hendaknya kita begitu. Ala khilafil mukhtari, atas persalahan yang dipilih fil mazhabi dalam mazhab. Ya. Kama sataroa, sebagaimana yang engkau lihat akan dia insyaallah taala wadiatin, akan beberapa penjelasan nanti. Wa minha, dan di antaranya lagi nanti di sini ada ibdalu ma kana min alfazi ghariban aw muiman khilaf as-sawabi bi awdha wa akhsara minhu bi ibaratin jaliyatin. Wa minha, di antaranya ibdalu, ada nanti di sini mengganti. Makana apa yang ada min alfazi, daripada lapas-lapasnya, ghoriban, yang asing. Nanti beliau ganti di sini. Yang ghorib, lapasnya ghorib, asing, bahasanya apa ini? Ya, sulit dicari kamus, enggak ketemu-ketemu. Au muhiman, ya. Ya. Atau menyangkakan khilaf yang benar atau apa, dianggap kurang tepat ya, menyangkakan bersalahan kepada yang benar, atau bahasa langsungnya ya, kurang tepat ya, kurang tepat kepada kebenaran. Bi audoha, dengan yang lebih bersalahan ya, jadi menyangka bersalahan kepada yang benar. Bi audoha, dengan yang lebih jelas. Wa akhsara, dan lebih ringkas. Minhu, darinya. Bi ibaratin jaliyatin, dengan beberapa redaksi yang jelas. Nanti beliau ganti tuh ya. Menurut pandangan Imam Nawawi diganti dengan bahasa beliau. Orang pinter memang begitu, jelasin kitab ya pinter, jadi paham.
ngerti. Oh, mudah sekali. Mudah. Wa minha bayanul qaulaini wal wajhaini wa tariqaini. Dan diantaranya ada nanti di sini tentang penjelasan dua kaul, dua wajah, dua tariqah. Dua kaul ini maksudnya nih. Kaul ini adalah, kalau kaul ini biasanya adalah perkataannya Imam Syafi'i. Perkataan Imam Syafi'i ada dua kaul. Dua kaul Imam Syafi'i perkataannya biasanya apa? Ya, kaul jadid, kaul qadim. Wal wajhain, dan dua wajah. Dua wajah ini biasanya adalah ya ashabu Syafi'i. Dua wajah ini. Ya. Wa tariqain, dua tariqah. Wa tariqah ini dia adalah berselisihnya mereka dalam ikayat mazhab itu. Ya. Yeah. Dia jalan-jalan, ya, turuk di sini adalah berselisihnya mereka para ulama di situ pada ikayat mazhabnya. Jadi mana kira-kira? Ya. Ini ada dua jalan. Pilihannya yang mana yang lebih tepat? Wan nasi, dan ada nas nanti. Wa maratibil khilafi, dan ya, ada martabat khilaf. Martabat khilaf. Ya, ada martabat khilaf itu maksudnya apa? Nanti ada khilaf yang saling berkaitan, mutamasikun, atau ada yang wa'in, yang berpisah. Ada khilaf itu ada khilafnya berkaitan, ada khilafnya itu berpisah daripada masalah itu. Fi jami'il halati, pada sekalian keadaan. Nah, makanya nanti ada istilah-istilah. Maka fa'aisu akul, maka sekiranya aku katakan fil azhari, nanti di sini ada beliau mengatakan fil azhari. Jadi ini khilaf fil azhari, nah, pada yang lebih jelas awil masyhuri, nanti ada istilah kata di sini masyhur, yang masyhur. Fa minal qaulaini, maka daripada dua perkataan, awil akwali, atau beberapa perkataan, ya, dua kaul atau beberapa kaul. Fa in qawiyal khilafu, maka jika kuat oleh khilaf, qultu, aku katakan al azharu. Jadi kalau kuat khilafnya berarti al azharu. Wa illa, kalau enggak khilafnya lemah, fal masyhuru, yang masyhur. Jadi kalau al azharu berarti apa? Kalau dikatakan al azharu ini tadi dikatakan kuat khilafnya. Khilafnya kuat, ya. Berarti apa? Muqabil azhar itu bisa diamalkan. Wa illa, jika enggak fal masyhuru, masyhur, maka berarti mukabil masyhurnya enggak bisa diamalkan. Lemah banget, ya. Kalau mengamalkan maksain banget. Sama dengan ini. Wa haitsu aqulu al ashahu, dan sekiranya aku katakan al ashah, nanti beliau di sini ada kata-katanya al ashah gitu. Awis sahihu, atau yang sahih. Fa minal wajhaini, maka daripada dua wajah. Nah, tadi kan saya katakan dua wajah itu maksudnya apa? Ya, ashabu Syafi'i. Dua wajah daripada ashabu Syafi'i. Awil aujuhi. Nah, auju bacanya bukan aujah. Auju, auju berarti apa? Wajah-wajah. Jamak. Beberapa wajah berarti ashabu Syafi'i. Ashabu Syafi'i, ya. Ashabu Syafi'i. Para, ya, pengikut mazhab Syafi'i. Fa in qawiyal khilafu, maka jika kuat khilafnya, qultu, aku katakan al ashah. Kuat khilafnya berarti al ashah. Artinya lawanannya kuat. Berarti kalau dikatakan al ashah, kuat khilafnya itu khilaful ashah,
Muqabil asah itu bisa diamalkan. Karena apa? Sama-sama kuat, kuatnya bisa diamalkan, sehingga bisa diamalkan. Wa illa jika enggak berarti lemah. Fasahih maka sahih. Lawanannya lemah. Jadi muqabil sahih itu kurang bisa diamalkan. Yang sahih. Nanti begitu kata beliau. Masya Allah ya. Jadi kita udah dikasih tahu duluan ini. Wahaisu akulu al-mazhabu, dan sekira nanti aku katakan al-mazhabu faminat tariqa ini awituruki, maka itu dari beberapa jalan atau dari dua jalan atau beberapa jalan. Al-mazhabu dari beberapa, dari dua jalan atau beberapa jalan. Al-mazhab ini maksudnya azhab Syafi'i ya. Wahaisu akulu an-nasu, dan sekiranya nanti aku katakan an-nas, fahuwa nasu Syafi'i rahimahullah, maka itu nas Imam Syafi'i, maksudnya keterangan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi ada Imam Syafi'i, ada ashabu Syafi'i. Kitab-kitab Muqarnatul Madzahib itu beda-beda di dalam menyajikan materi. Ada yang modelnya adalah ashabu Syafi'i. Ya, seperti apa? Seperti Fikul Islam Mu'adillatuh. Ya. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Itu kebanyakan itu adalah beliau di situ ashabu Syafi'i banyak. Walaupun ada Imam Syafi'inya. Ada yang modelnya itu mazhab Imam Syafi'inya, itu Imam Syafi'inya. Seperti Rahmatul Ummah fi ikhtilafil a'immah. Jadi macam-macam tuh. Ya, jadi kitab-kitab Muqarnatul Madzahib ada juga ya apa Bidayatul Mujtahid, ada juga Mizanul Kubra. Ya. Yang lebih enak lagi adalah Asarul Ikhtilaf. Ya. Itu yang sekarang-sekarang ini dibuat oleh orang-orang sekarang, Asarul Ikhtilaf. Ya. Wa yakunu hunaka wajhun dha'ifun, dan di sana ada wajah yang lemah. Ya, pendapat ashab Syafi'i yang lemah. Au qaulun mukharrajun, atau perkataan yang pendapat yang dikeluarkan. Wa haitsu aqulu, dan sekiranya aku katakan al jadidu fal qadimu khilafu. Nanti ada beliau mengatakan di sini ya al jadid umpama gitu. Wa huwa qaulul jadid. Itu adalah fal qadimu khilafu, qadim lawanannya. Ya, jadi Imam Syafi'i itu mempunyai dua kaul, ada kaul qadim, ada kaul jadid. Kaul qadim itu ketika Imam Syafi'i masih berada di kota Baghdad. Ya, kaul qadim. Kaul jadid ketika beliau berada di kota Mesir. Jadi ada beda pendapat. Kalau kita yang awam yang enggak paham nih, sekilas kita katakan Imam Syafi'i pimplan ya. Bukan pelinplan. Inilah kejujuran seorang ulama, justru hebat di sini. Ya, ada ulama menemukan kenapa beliau bisa berubah dari qaul qadim ke qaul jadid. Ya, banyak ternyata perubahan itu telah ditemukannya dalil baru oleh Imam Syafi'i. Itu yang lebih banyak terjadi perubahannya itu. Ya. Karena ya, telah ditemukannya. Itu ada menulis ya, telah ditemukannya dalil baru hadisnya.
Orang Indonesia itu menulis itu pengklasifikasian daripada qaul jadid qaul qadimnya Imam Syafi'i seperti Dr. Nahrawi. Ya, orang Indonesia itu, orang Jakarta, orang Betawi. Jadi ulama Jakarta hebat. Di Mesir juga beliau. Saya pernah dapat kuliah dari beliau. Fal qadimu khilafuhu. Nah, kalau dikatakan jadid, qadim itu lawanannya. Awil qadimu, atau nanti dikatakan qadi kalau qadim itu. Beliau mengatakan al qadim au fi qaulin qadimin atau pada qaul qadim fal jadidu khilafuhu, maka jadid itu adalah lawanannya. Uhaisu aqulu, dan sekiranya aku katakan wa qila kadza, dan dikatakan demikian, fa huwa wajhun dha'ifun, itu adalah wajah yang dhaif. Berarti apa? Pendapat ashabu Syafi'i yang lemah. Ya. Wa qila kadza wa qila kadza wa qila kadza. Dalam fikih itu begitu. Jadi jangan heran kalau ada perbedaan pendapat ulama. Ini kita kadang masih berantem aja. Sama-sama kunut padahal. Masih berantem aja. Ya. Sekarang kan gaduh nasab kan sama-sama kunut itu kan. Berantem aja. Ya Allah. Ya Allah. Kita jangan ya, jangan berantem. Kita ngaji aja. Wasahihu awil asahu khilafu. Ya, ada kata-kata sahih atau al-sahih. Was-sahih nanti boleh mengatakan sahih. Ya. Al-asah itu ya, lawanannya. Al-asah itu lawanannya. Ya. Was-sahih awil asah. Ya. Atau asah itu lawanannya. Wa haitsu aqulu, dan sekira aku katakan wa fi qaulin kadza farajihu khilafuhu, dan pada pendapat wa fi qaulin nanti beliau mengatakan wa fi qaulin kadza wa fi qauli kadza wa fi qaulin kadza, dan pada satu pendapat begini begini farajihu, maka yang rajih khilafuhu, yang lebih kuat itu lawanan ini. Nanti kalau ada kata-kata seperti ini, ya, nanti ini beliau akan mengatakan ini semuanya. Ya. Itu metodologinya beliau. Wa minha masailu nafisatun adumuha ilaihi wallahu a'lam bissawab.